Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana membenarkan Pasir Gudang membahaskan akta pidaan. Saya mohon memaklumkan bahawa round 7 ini. Saya telah membaca keseluruhan rang undang-undang ini dan mendapati bahawa isu utama dalam rang undang-undang ini yang berkenaan dengan Forest City yang dipanggil Pulau Satu. Saya melihat sekiranya rang undang-undang pindaan ini kita luluskan, ada baik dan ada juga yang buruknya. Saya mulakan dengan yang baik. Saya nampak di bawah Seksyen baru 163AC akan menjadikan Forest City ini kawasan bebas cukai, zon bebas cukai. Jadi bila status ini berlaku, saya akan nampak kesan baiknya Forest City yang sekarang ini selalu diperli diusik sebagai bukan Forest City tapi Ghost City, bandaraya hantu, sebab tak ramai orang beli rumah-rumah mewah di situ. Tapi bila adanya apa ni status yang baru sebagai zon bebas cukai, Forest City boleh hidup kembali. Hartanah akan ramai orang datang beli kan, eh? Kerajaan pun ada baiknya dari segi ekonomi, dapat cukai dan gross development value bagi kawasan itu pun meningkat kan? Jadi tidaklah membazir, maknanya ini satu pembangunan yang besar dan cantik, iaitu Selat Johor itu ditambak menjadi pulau. Jadi ini kepada Yang Berhormat Menteri, kepada takrif di bawah pindaan Seksyen 2 ini, bolehkah Forest City ini disebut, diiktiraf sebagai pulau? Dia hanya tanah tambak. Tak sama Pangkor, tak sama dengan Labuan, Tioman, Langkawi. Itu betul-betul pulau. Walaupun telah digazetkan di dalam Gazette Plan PW50276, saya ingin bertanya, bolehkah ditakrifkan Forest City ini sebagai pulau? Baik, kebaikan Forest City ini dengan adanya undang-undang baru ini, iaitu rancangan kerajaan untuk menghidupkan semula program Malaysia Rumah Kedua, akan ramai orang datang ke situ. Itu yang baiknya. Sekarang yang buruknya ialah hak milik hartanah di situ. Rumah-rumah itu, apa yang saya faham, di bawah kuasa Kerajaan Negeri Johor, dibagi status freehold, pegangan bebas. Selagi ada matahari dan bulan, hartanah di Forest City itu yang dibeli oleh rakyat asing memiliki harta pegangan bebas. Manakala rakyat Malaysia sendiri beli rumah, beli harta pegangan leasehold 90 tahun. Jadi ini tidak adil. Saya minta supaya Majlis Tanah Negara, Kerajaan Pusat, bincang baik-baik dengan Kerajaan Negeri Johor soal freehold ini, supaya ini untuk kepentingan negara kita akan datang, supaya bagi leasehold lah, jangan freehold. Rakyat asing beli sini, bagilah paling maksimumnya 90 tahun. Jangan bagi freehold. Jadi saya berharap begitu, sebab apa ni, ini soal keselamatan, soal sensitif. Kita baru luluskan tentang kawalan sempadan dan sebagainya.
Jadi saya tak mau membuang masa untuk beri masa kepada kawan-kawan yang lain, sahabat-sahabat yang lain. Demikianlah Datuk Yang Dipertua, hujan saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pak Si Gudang.